Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Biha di channel YouTube aku, Mbak Bi. Oke, teman-teman, kali ini aku mau nge-review produk dari SR12, kelanjutan yang kemarin yaitu krim GGS. Jadi ada GGS series yang kemarin keluaran terbaru dari SR12. Aku mau nge-review itu hasilnya seperti apa setelah aku memakainya ya, teman-teman. Dan sebelumnya jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe YouTube channel aku biar aku semangat bikin video buat kalian semua. Nah, teman-teman, langsung aja ya. Jadi yang kemarin aku udah review packaging dari krim GGS, GGS series itu ya, Glow Glass Skin Gel itu kan ada satu paket. Nah, satu paketnya itu isinya ada tiga macam. Ada Glow Glass yang ini krimnya, krim gelnya. Terus kemudian ada sabun madu sama ada toner BHA. Ini dia tonernya. Sabunnya di kamar mandi enggak aku bawa. Nah, teman-teman, jadi yang kemarin aku udah make dan ini tuh udah habis guys, tuh kan. Aku udah make dan ini udah habis, tinggal sisa-sisa dikit doang. Ini aku penggunaannya sekitar 1 bulanan gitu. Berarti atau ya video itu kapan ya? Ya yes, pokoknya itu sampai sekarang ini, teman-teman. Jadi ini aku make gitu. Oke ya, teman-teman. Terus gimana? Ada hasilnya enggak sih pakai GGS gitu? Nah, untuk ini aku mau ngobrol santai aja buat kalian semua. Jadi sebelumnya aku mau menceritakan kulit, tipe-tipe kulit aku tuh seperti apa dulu. Karena kayaknya setiap apa ya, kulit orang itu berbeda-beda. Makanya ada yang lama, ada yang sebentar gitu hasilnya. Nah, untuk ini krim GGS yang aku pakai sendiri, ini pengalaman aku sendiri selama 1 bulan ini. Aku rutin sesuai dengan yang ditulis di bukunya, kan ada bukunya ya. Nanti aku lihatkan di sini. Jadi ada bukunya, teman-teman. Itu panduannya kalau misalkan malam menggunakan sabun sama si krimnya dia, Glow Glass-nya ini. Kemudian kalau paginya menggunakan apa? Kalau misalkan ada sunblock ya, pakai sunblock sama sabun kayak gitu. Kemudian sorenya menggunakan toner BHA gitu. Nah, teman-teman, aku selalu rutin seperti itu. Nah, untuk hasil yang pertama, satu minggu pertama, aku belum merasakan sih, teman-teman, ada. Cuman aku udah merasa kayak apa ya, kayak lebih halus gitu kulit aku gitu aja. Tapi kalau misalkan untuk lebih cerah itu belum, teman-teman, belum. Karena memang kulit aku itu tipe-tipe kulit yang susah putih gitu. Jadi wajah aku tuh gak bisa putih banget. Terus mungkin ya kelihatan cerah gitu aja gitu, lama banget kayaknya gitu. Terus aku lihat orang-orang kok cepet, ada yang 3 hari udah hasil, ada yang 5 hari udah hasil, seminggu udah hasil. Nyata aku hasilnya gak cerah gitu, cuman kayak apa ya, kayak lebih halus gitu loh, teman-teman, wajah aku itu. Nah, kemudian selanjutnya aku make selama yang 1 bulan itu, aku rasa setiap udah kelihatan itu kalau aku ketika pas mau menginjak ke 1 bulan, berarti 3 minggu ya. Nah, 3 minggunya itu aku baru ngerasa wajah aku tuh kayak kelihatan lebih cerah. Yang biasanya misalkan nih ya, habis tidur gitu kan kayak kok buluk ya. Terus misalkan sore gitu habis mandi kok buluk ya gitu kan. Tapi pas ketika aku pakai GGS itu udah 3 bulan, udah 3 minggunya itu, mau berjalan ke 4 minggu itu, aku merasa kok habis bangun tidur gitu ya, itu kelihatan cerah. Misalkan aku nggak pakai bedak atau apa, itu udah kelihatan. Misalkan aku cuma cuci muka aja gitu, kayak kelihatan cerah gitu loh guys gitu. Jadi kalau menurut aku sih, GGS ini memang bagus banget. Karena apa ya, kalau misalkan kita pakai itu gini ya, kalau malam itu wajah itu kayak kenceng, halus gitu. Jadi halus, terus ya gimana ya, enak banget, lembab gitu loh. Jadi nggak apa ya, yang dulunya wajah aku yang berminyak banget, sekarang itu jarang berminyak, teman-teman. Jadi ya aku seneng banget, ternyata krim GGS ini tuh
berhasil gitu loh teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi itu pengalaman aku pakai GGS. Jadi buat kalian semua pengalaman aja yang kulitnya seperti aku yang susah putih, ya tunggu, sabar aja, karena memang semuanya itu nggak bisa langsung instan gitu loh. Tapi kebanyakan kalau misalkan kulitnya sensitif, ya sensitif itu lebih cepet biasanya sih guys gitu. Kena bedak ini langsung kelihatan putih atau langsung jerawatan dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi ya alhamdulillah gitu kan ada hasilnya di sini di wajah aku sendiri. Kalian bisa lihat. Tapi ini aku lagi make up guys. Tapi aku make up ini aku nggak make foundation ya. Aku cuman pakai bedaknya SR yang ini aja. Nggak kelihatan banget ya tuh kan. Tuh kalau yang dulu aku juga pakai bedaknya, cuman ya yang dulu yang aku pas review yang awal itu masih kelihatan kurang cerah gitu aja ya kan teman-teman ya. Gitu. Dan aku seneng banget karena apa, kayak beruntusan aku juga berkurang gitu teman-teman. Jadi ya ya alhamdulillah ada hasilnya dengan harga segitu, 265 guys GGS itu satu paket segitu. Tapi saran aku ya guys, jadi kalau di GGS itu bisa beli satu paket dengan harga 265. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli yang satuan, itu boleh guys. Jadi yang krimnya ini, yang satuan itu ada. Jadi krim yang satuan ini harganya 185. Tapi menurut aku, mending kalian beli satu paket aja, itu lebih murah gitu guys. Gitu. Dan ini aku mau ambil lagi gitu, biar wajahnya semakin bagus lah gitu teman-teman. Oke ya, teman-teman mungkin itu ya dari aku tentang pengalaman pemakaian GGS yang kemarin. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya guys gitu ya. Oke, selanjutnya gimana caranya untuk memaksimalkan kalian biar cepet cerah wajahnya menggunakan krim GGS ya. Jadi kalian sesuai dengan anjuran aja, jangan sampai dicampur-campur teman-teman. Karena aku udah kemarin nyoba, misalkan ya toner ini, aku malam aku pakai toner ini, terus lanjut ini, itu kayak paginya tuh kayak gimana gitu wajah aku teman-teman. Beneran ini aku nggak apa ya, nggak bohong gitu loh kan. Terus setelah itu, oh nggak enak, kayak enak gitu kan aku. Akhirnya yowes aku mau mengikuti yang ada di buku itu aja. Jadi krim GGS-nya itu malam aja, terus paginya aku pakai sunblock atau sun care. Ini aku pakai sun care ini guys, ini dari SR12 sun care-nya. Karena kalau misalkan pakai toner BHA juga wajib pakai sun care, tapi nggak boleh barengan ya. Kalau untuk sore aku pakai cuma toner AHA aja. BHA. Nah, kalau misalkan aku pernah make juga toner BHA sama sun care ini, kayak gimana gitu wajah aku kelihat apa ya, kumus-kumus gitu loh, enggak apa ya, ya gitu pokoknya ya hitam, bukan hitam sih ya, kayak gimana gitu loh, jelek banget gitu. Jadi apapun itu apa ya, dimaksimalkan sesuai dengan anjurannya gitu aja teman-teman, jangan dicampur-campur. Biasanya kalian itu mengira bahwa dicampur-campur itu, oh barangkali cepet putih, cepet cerah, cepet hilang, cepet gini, jangan. Jadi kalian kalau misalkan mau beli produk apapun itu atau produk SR12 bisa ditanyakan sama leadernya dulu, yang jual dulu gimana gitu kan, pakainya gimana. Nah kalian tuh harus seperti itu. Kalau misalkan gak seperti itu susah nanti, salah malahan gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, itu aja review aku hasilnya GGS dari SR12 yang aku pakai selama 1 bulan. Jadi itu ada hasilnya, alhamdulillah banget ada hasilnya. Dan ini ya buat kalian ya, pokoknya kalau kalian pengen menggunakan GGS sesuai dengan anjurannya biar bagus gitu dan ada hasilnya. Oke teman-teman, itu aja, semoga bermanfaat tentang pengetahuannya tentang pemakaian krim GGS ya. Dan saya akhiri, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe YouTube channel aku biar aku semangat bikin video buat kalian semua. Oke, dan saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.